Oke, sekarang kita ada Putri Ariani dan catatan. Oke, yang satu Indonesian Pride. Putri, hi. Are you ready for the test? Enggak. Are you ready? Come closer, people. Here we go. Roma Irama adalah seorang penyanyi legend yang karyanya bergenre dangdut. Iya iyalah, itu udah tahu. Alat musik tradisional Papua yang dimainkan dengan cara ditabu adalah pipa. Sejenis gendang. Yeah. Apakah judul lagu yang menjadi official soundtrack? Pinter loh. Yang dinyanyikan oleh Celine Dion. My Humble Goal. Itu tadi tuh Tifa itu aku pun enggak tahu. Iya. Hanya orang yang betul-betul baik, aku pemikiran cakrakan kali. Gendang bagiku. Enggak sih. Memang masing-masing sih daerah ya ada, tapi mengejutkannya adalah seorang putri tahu dengan keterbatasan dia untuk dia membaca gitu loh, guys. Mm-mm. Berarti kan dia mendengar banyak ya. Ih, gimana sih? Belajar banyak lah. Iya. Oh my god, itu bagi aku hal di luar lumrah sih. Karena kan pelajaran kalau di usia-usia putri sebelumnya itu berarti kan tentang membaca sebenarnya kan. Video itu kayaknya belum terlalu apa ya sayangnya. Mm-mm. Tapi dia bisa tahu Tifa loh. Negara bagian Amerika Serikat yang paling kecil adalah itu apa nih, Pada? Hah? Oh, Vegas. Salah. Jawabannya adalah Rhode Island. Okay. Aduh. Berikutnya, mari kita matematika. Cakra, 20 ditambah 50 dikurangi 30. 40. 100 ditambah 1000 dikurangi 10. Sama dengan 1090. 1090. 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali 0. Aduh, bodoh. Segitu. 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali 0, 8. Wow! Oke, okay, let's. Ini parah sih. Pinter banget sih, iya. Putri. Ini gokil sih, ya. Ini anak benar-benar spesial dia, banget sih. Dia tuh gak hanya fokus belajar di kesenian. Tapi pelajaran tapi juga, pelajaran, pendidikan juga bagus. Teman-teman, yang soal-soal kayak gini, ini sebenarnya jebakan ya. Mana? Nah, ini jebakan ini sebenarnya. 5 tambah 3. Tambah 2 kali 0. Orang biasanya kan, ya angka yang dikali 0 ya 0. Orang akan jawabnya langsung 0 karena itu jebakannya. Ya, mm-hmm. Semua angka yang dikali 0 akan hasilnya 0. Mm-hmm. Karena di terakhirnya dibuat kali 0 gitu kan. Mm-hmm. Tapi Putri, maksudnya kan ini kan kata kasarnya ya harus ditulis dulu sebenarnya supaya mantap lah. Tapi Putri tanpa nulis dia bisa 5 tambah 3 tambah 2 kali 0 misalnya kan. Berarti kalikan dulu diselesaikan, 2 kali 0 0, ya selesaikan 5 tambah 3 8. Ini oh my god, luar biasa. Ini aku gak tahu gimana cara didik orang tuanya sih. Iya, gitu? Iya. 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali 0, 8. Wow! Langsung loh, berapa itu? Oke, okay, let's do spelling bee, mengeja ya. Lu eja kata-kata ini. Simon Cowell. S-I-M-O-N-C-O-W-E-L-L. S-I-M-O-N-C-O-W-E-L-L. Heidi Klum. H-E-I-D-Y. H-I-E-D-Y. Yeay! Salah. Hah? Salah D-Y-nya. Atau sorry, I-nya I ya. Heidi. I forgot your spell name. But you're very friendly. Putri Ariani. Yeah. P-U. T-R-I-A-R-I-A-N-I. P-U-T-R-I-A-R-I-A-N-I. Pintar! Cakrakan! Bisa meja aku dicoret. Dari kata! Siapakah nama ibu yang cover lagu You Break My Heart, Break My Home? Tessa Mariska! The Lovely, the Disney film. Sekarang dia ada gelangnya. Ibu You Break. Ibu You Break. I love you, Betesa. Yeah. Alright, berikutnya. Apakah bahasa Inggrisnya kutil? Kutil? Extra meat. Kutil? Extra meat? Kutil? Extra meat? Kutil adalah makanan khas dari Jogja. Jogja. Yang terbuat dari? Nangka.
dari rangka. Aksesoris khas masyarakat Sunda yang biasanya dipakai oleh pengantin wanita di kepala adalah konde Sunda. Siger. Berapakah jumlah senar ukulele pada umumnya? 5. Yeah! Yeah! Kalau musik lu lebih ngerti daripada matematika. Iya, kalau matematika memang dari dulu memang gua terkenalnya bodoh. Jawabannya 4. Bodoh juga berarti. Udah sempet terbuai dengan kesombongan. Tiba-tiba dijatuhin banget 4. Oh my god, bagus semua ini memang. Berikut ini. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Indah! Hamburger merupakan makanan yang berasal dari negara Amerika. Negara Amerika Serikat. Yeay! Yeay! Apa? Gua enggak akan dikucir soal airnya, entar pasti salah lagi gua ngomong. Jawabannya betul. Jerman. Tuh kan kata gua juga. Profesi seni suara perut yang dapat berbicara ataupun bernyanyi tanpa menggerakkan mulut adalah doa. Kok doa sih cakrakan? Ya doa dalam hati sih, tapi ini kan bahasa soalnya kan tentang seni kan. Teknik. Lagu Price Tag dipopulerkan oleh Jessie J. Taylor Swift adalah salah satu penyanyi wanita paling terkenal di era ini. Saat ini ia sedang melakukan tour dunia yang bertajuk Taylor Swift The Eras Tour. Pertanyaannya, siapakah ibunda Taylor Swift? Siti Swift. Apakah kepanjangan dari acara ini? UNBW. Ujian Nasional Boy William. Ujian Nyebelin Boy William. Siapakah penyanyi Indonesia yang akan menang America's Got Talent tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim, Putri Aryani. Oh! Yang terbaik jelah. Anyway, ladies and gentlemen, itulah Cakrakan dan Putri Aryani. Jangan lupa support mereka di America's Got Talent. Dan Farnu Brother adalah muridku yang cantik dan pintar dan jago nyanyi dan gak ada kekurangannya. You may now go home. Bye. Oh, boleh pulang. Udah. Bye. Luar biasa sih guys, luar biasa. Aku respect banget sama didikan orang tuanya tentunya dan juga kemauan Putri. Maksudnya dia itu dengan keterbatasan dia bisa milih aja sebenarnya di satu bidang misalnya. Aku mau pandai khusus bidang kesenian doang, ya terbukti skill pianonya dia, tokalnya dia. Tapi ketika aku baru tahu dia bisa hitung-hitungan dengan pertanyaan jebakan atau juga tentang apa tadi yang alat musik dari Papua itu gokil sih bagi aku. Maksudnya, ya. Maksudnya pelajaran umum pun dia menguasai lah. Betul, umum ya. Tapi musik itu enggak pelajaran umum sebenarnya sayang ya. Benar. Kalau musik ya mungkin apanya gitu ya, talenta dia gitu kan ya. Bicara untuk talenta. Itu kan berbicara dia ingin cari tahu lebih dalam lagi kan. Misalnya alat musik di Nusantara itu dia pasti ya akan ya kita enggak tahu lah dia bisa memahami huruf Braille atau enggak ya untuk yang seperti itu. Tapi kayaknya menurut aku di momen untuk dia tahu bisa itu kayaknya dia dari video sepertinya ya. Atau dari kecil memang papa mamanya mengenalkan banyak, ya. Iya, banyak kayak alat-alat musik. Kan biasa gitu kan dari kecil berhitung, cara berhitung, ini nama-nama binatang, nama-nama alat musik. Betul. Biasanya gitu kalau emang orang tuanya sepertinya kayak gitu. Betul. Amazing banget sih, keren banget sih. Oke, terima kasih semuanya. Bye.